Rapat pleno terbuka KPU telah menetapkan 187 juta lebih sebagai daftar pemilih tetap. Jumlah ini termasuk DPT di dalam negeri dan juga di luar negeri untuk pemilu tahun 2019. Nah, kubu Prabowo Sandi meminta KPU menunda penetapan daftar pemilih sementara menjadi daftar pemilih tetap. Pihaknya mengklaim menemukan 25 juta data pemilih ganda. Dan untuk itu pasangan Prabowo Sandi ingin penetapan DPT dari KPU tidak terburu-buru. Sandi juga menambahkan hal ini turut sejalan dengan proses demokrasi pemilu dengan lawan politiknya pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Kami sudah sepakat dan sekjen sudah mengumumkan dan posisi kami jelas bahwa kami menolak. Dan nanti akan disampaikan oleh sekjen. Kita ingin ini terus diperbaiki dan dipastikan tidak ada yang ganda. Satu suara, satu nama pun yang berduplikasi itu mencederai proses demokrasi. Dan saya rasa Pak Presiden Jokowi dan Kiai Ma'ruf sepakat.